Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Rini Siswa yo. Hari ini aku bikin ikan nila bumbu kuning kayak gini nih. Tonton videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Ikan nila ini nanti aku pakainya setengah kilo aja ya teman-teman, ya 2 biji. Ini yang 1 biji itu mau aku goreng. Ini aku marinasi dulu ini pakai perasan jeruk nipis biar nggak amis. Sama ini aku pakaiin garam secukupnya. Nah, ini mau aku diamin dulu, ini kurang lebih ini 30 menit ya teman-teman ya. Bolak-balik dulu biar meresap ya. Diamin dulu 30 menit. Ada 250 gram ini kacang panjang, udah aku potong-potong dan udah dicuci bersih ya teman-teman. Nah, ini semua bumbu-bumbunya, ini ada serai, ini udah digeprek, ada lengkuas, jahe, kunyit, ini kemiri, bawang putih, bawang merah, sama ini daun salam. Nah, untuk lengkapnya nanti teman-teman bisa baca di deskripsi. Terus ini ada garam, gula, sama penyedap rasa secukupnya. Nanti bumbu yang ini nanti mau aku halusin pakai blender terus di masak. Ikan nilanya yang tadi udah dimarinasi ini udah aku goreng setengah mateng. Ini bumbu yang udah aku blender. Ini aku mau masak dulu, direbus-rebus aja ini teman-teman ya, nggak pakai minyak ini. Mau dimatengin dulu. Udah kayak gini, udah agak kering nih, aku tambahin air agak banyak. Aku masukin garam, gula, sama penyedap rasa, sama ini daun salam, serai, sama lengkuasnya aku masukin juga. Masukin juga ikannya. Ini ikannya sampai ke rendem ya teman-teman, dia sampai berenang ikannya. Terus ini aku juga masukin kacang panjangnya. Ini dimasaknya sampai airnya menyusut dan kacang panjangnya mateng ya teman-teman ya. Ini nanti tunggu mendidih, aku mau icip-icip dulu rasanya udah pas apa belum. Ini airnya udah agak menyusut, aku mau icip-icip dulu kurang garam atau enggak. Dan ternyata udah pas ya teman-teman ya. Ini tinggal dimatengin aja si kacang panjangnya. Udah mateng ya ini teman-teman ya, kacang panjangnya udah empuk, airnya juga udah menyusut. Ini kompornya mau aku matiin. Ikan nila bumbu kuningnya udah jadi nih teman-teman. Ini yang benar-benar namanya nikmat mana yang kau dustakan. Wow, ini enak banget. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku, masak-masak aku. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye.